Utamakan keluarga, semakin hari semakin sayang. Rancangan ini ditaja oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga. Selamat petang kepada anda yang baru sempat bersama kami dalam Wanita Hari Ini. Saya Izzah Aziz Fauzi. Puan, menopause atau putus haid biasanya berlaku di setiap wanita yang berumur antara 45 hingga 55 tahun, dan perubahan hormon yang berlaku ini kadang-kadang menimbulkan ketidakselesaan di kalangan wanita. Dan antara rawatan mestikan seperti kita pernah mendengar, iaitu terapi penggantian hormon HRT, dan hingga kini ya masih menimbulkan pelbagai reaksi dan keraguan ke atas ramai pelbagai pihak. Dan untuk itu, petang ini kita akan mengetahui dengan lebih lanjut mengenai terapi penggantian hormon HRT. Dan sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, hubungi kami di talian nanti 1-800-88-6636. Dan bersama saya ialah Dr. Nur Ashikin Mohtar, pakar bidanan dan sakit puan, yang juga beliau adalah pengerusi bersama Nusjahtera Program Prihatin Kesihatan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga. Assalamualaikum, Dr. Nora. Salam, Izzah. Dr. Nora bertambah jelita. Alhamdulillah. Sekali puji bagi Allah. Dr. Nora, ini masih Dr. Nora boleh terangkan lebih lanjut ya tentang apakah yang dikatakan terapi penggantian hormon tu? Terapi penggantian hormon adalah hormon yang diberikan pada wanita, khususnya di kalangan wanita yang mengalami masalah simptom menopause. Dan hormon ini adalah hormon yang khususnya seperti estrogen untuk mengimbangkan hormon yang berkurangan selepas menopause. Siapakah yang boleh mengambil hormon ini? Yang sebenarnya semua wanita boleh mengambil hormon ini, di mana mereka yang mengalami masalah simptom-simptom seperti ketidakselesaan dan juga untuk dari segi mengatasi masalah psikologinya ataupun dari segi fizikalnya seperti kekeringan kulit ke, faraj ke, atau untuk dari segi aspek pencegahan kerapuhan tulang ataupun osteoporosis. Tapi bagaimana bagi mereka yang peringkat awal atau premenopause, bolehkah mereka mengambil hormon ini juga? Kita tak perlu putus haid untuk ambil hormon. Kalau seorang wanita tu dah mengalami simptom, dan simptom-simptomnya boleh berlaku 5 atau 10 tahun sebelum menopause, ini ada sebabkan fungsi ovari itu dah mula tidak teratur dan menyebabkan turun naik pengeluaran hormon ini, menjejaskan kesihatan tubuh wanita ini. Jadi kalau dia ada masalah seperti haid tidak teratur, suka tidur malam ataupun letih ke, sakit-sakit sendi, ini adalah antara simptom-simptom yang dikaitkan kepada wanita di golongan 45-an ini ke 50-an ini, di ambang-ambang menopause. Jadi setelah mengambil hormon ini, apakah kesannya? Antara kesan positif ialah ia dapat dari segi jangka masa panjang mengurangkan masalah osteoporosis, mengurangkan risiko patah tulang. Tapi sekadar efektifnya jangka masa pendek ialah kalau wanita ni mengalami masalah macam ketidakselesaan, rasa serang panas ataupun tidak boleh hot flashes ataupun tidak boleh tidur malam, ini adalah satu cara yang paling efektif, paling mujarab untuk mengatasi masalah menopause di jangka masa pendek ini. Bagaimana pula dengan kebaikan pengambilan hormon terapi hormon ini? Kebaikannya ialah yang kita tahu ialah hormon wanita bukan setakat untuk kehamilan, bukan reproduction. Yang sebenarnya dia merangsang seluruh tubuh wanita dari hujung rambut hingga hujung kaki. Jadi dengan pengambilan hormon ini, dia juga dapat mengatasi masalah simptom-simptom menopause dan juga menghindarkan ataupun melambatkan proses-proses penuaan seperti kekedutan kulit, kekeringan kulit ataupun kejatuhan rambut. Dan secara tidak langsung dia dapat juga memaintainkan sifat-sifat kewanitaan seperti kalau kita lihat rupa
bentuk wanita, dia kata bentuk badan, bentuk badan tu lain pada lelaki. Kalau lelaki dia gemuk di kawasan perut di sini ya. Yeah. Jadi dengan pengambilan hormon kita dapat maintain kita punya pinggang ya. Yeah. Jadi kalau kita jadi hormon ni tidak menggemukkan. Yang banyak orang salah anggap. Silap ya. Ramai orang takut nak ambil hormon ni, takut macam ambil pil perancang keluar dari setengah tu boleh menggemukkan. Kegemukan yang berlaku di bahagian perut wanita ni disebabkan kenaikan relatif hormon lelaki, testosteron, disebabkan kekurangan hormon wanita. Jadi kalau kita maintain hormon kita taklah menurun, jadi kita dapat juga maintain shape badan kita dan taklah gemuk kat kawasan perut ni atau apple shape ya. Benarkah pengambilan hormon ni boleh menyebabkan kanser payudara dan kanser-kanser lain, doktor? Buat masa sekarang memang tak ada asosiasi yang hormon menyebabkan kanser. Hanya dengan pengambilan terapi penggantian hormon, dia boleh mempromotkan, kalau kanser yang ada, dia boleh mempromotkan kanser itu membesar dengan cepat. Dan kalau diambil dari segi jangka masa panjang, ada tidaknya terdapat kenaikan risiko. Risiko kanser payudara. Ya, tapi risiko itu dia berbeza dari wanita ke wanita. Walaupun seorang wanita itu tak makan hormon, ya, kemungkinan dapat kanser payudara ada. Kalau dia gemuk, mana dia punya BMI lebih pada 25, wanita yang gemuk atau obese, kemungkinan dapat kanser payudara dalam 4 kali ganda dibandingkan wanita yang tak makan, yang tak gemuk. Ya, kalau kita makan hormon, kemungkinan kanser payudara ada 1.2 atau lebih kurang macam tu. Kalau wanita yang merokok, kemungkinan kanser payudara 2 kali ganda. Maksudnya ini adalah lebih tinggi jika dibandingkan jika wanita yang makan hormon. Jadi apakah yang perlu wanita itu tahu sebelum mereka mengambil terapi penggantian hormon ni? Tentang aspek-aspek kebaikannya dan juga risikonya. Dan kita wanita lebih dari seseorang ke seseorang. Tapi kalau dia mengalami sukar tidur malam, serangan panas, dia tak boleh numpukan perhatian pada kerjanya, lepas esoknya tak boleh tidur, pening kepala, ini mengganggu kualiti hidupnya. Maknanya kalau dia tahu tentang kemungkinan kalau dia makan hormon, ini antara kebaikan yang dapat diatasinya. Tapi kalau risikonya kata maknya tak ada kanser payudara, dia tidak merokok, okay, dia tak gemuk, kemungkinan dapat kanser payudara ada kecil, kurang daripada 1%. Kalau kita ambil dari segi jangka masa pendek, kurang pada 5 tahun, risikonya adalah terlalu kecil. Hanya masalah ini telah diperbesar-besarkan. Hanya wanita sekarang takut, panik, mungkin marah, kenapa doktor beri hormon yang boleh menyebabkan kanser. Kita terima satu panggilan doktor. Nampaknya ada penonton kita yang ingin bertanya pada Dr. Nur Syikin. Hello, siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mawiyah daripada Rembau. Okey, silakan Puan Mawiyah. Nak tanya ni, saya dah menepus dukan dalam 2 tahun. Lepas tu, mengapa pagi-pagi sakit pinggang, sakit kadang-kadang siang-siang pun banyak mengalami sakit lutut. Kenapa macam tu? Okey, mungkin Dr. Nora nak tanya apa-apa pada Puan Mawiyah. Puan Mawiyah, ada masalah lain seperti kencing manis, sedar tinggi ke? Tak ada. Ada berat badan Puan Maya bagaimana? 72 kilo dan tinggi badan? Tinggi badan? Ketinggian? Tinggi tak tahu, tinggi 5 kaki. Secara yang ketahui, kalau kita lihat ketinggian badan puan dan berat badan, ini menunjukkan puan berat badan Mawiyah ni berlebihan. Mungkin orang ni berisi dan ini juga menyebabkan dari segi masa ke semasa, kerana berat badan ini menyebabkan dia tekanan ke atas kaki, lutut dan kaki kita. Jadi sendi-sendi itu lama-kelamaan dia terlampau dah, wear and tear, menyebabkan sakit-sakit badan. Juga proses penuaan juga menyebabkan kita mempercepatkan juga sakit-sakit badan dan sakit-sakit sendi, macam arthritis juga dan sakit-sakit pinggang. Jadi cara kita duduk, cara kita ambil angkat barang, cara kita berjalan, berdiri, ini juga akan menentukan dari segi kita sakit-sakit badan kita, tidaklah posture. Tapi ini dari segi puan ni ada kaitan dengan berat badan. Macam Puan Mawiyah ni boleh mengambil apa nasihat doktor tentang pengambilan hormon tu? Dari segi sebelum puan mengambil hormon, saya rasa elok puan pergi berjumpa dengan doktor, buat pemeriksaan tentang masalah kesihatan. Sebab kalau wanita
kata dah menopause dan juga 2 tahun dia 2 tahun ya, dan berat badan meningkat, takut ada kaitan dengan kencing manis, darah tinggi, masalah sakit lain, jantung. Jadi kita kena pasti yang masalah ni diatasi sebelum kita beli hormon. Kalau kita beli hormon, mesti ada sebab kenapa kita beli hormon ya. Adakah apa wanita yang mengambil hormon, pengambilan hormon ni perlu kerap berjumpa doktor? Walaupun wanita tak makan hormon, ya, untuk menentukan kesihatan seseorang digalakkan berjumpa doktor tiap-tiap tahun. Tiap tahun, ya. Ini adalah untuk memastikan. Apatah lagi kalau dia dah putus head, ya, sebab dia terdedah pada risiko kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, ya. Hanya kita jangan tunggu ada sakit baru nak jumpa, ya, sebab masalah ni kadang kita tak tahu dia berlaku dengan pemeriksaan darah, ya, dengan pemeriksaan kata ECG, kita cek jantung, dengan pemeriksaan ultrasound, sakit puan, ya, pap smear, kita dapat mengesan penyakit pada peringkat awal. Yang ni yang saya nak tegaskan, yang kita harus menghindar penyakit belum dia berlaku, bukan nak merawat pesakit. Kita terima soalan lagi penonton kita ingin bertanya dengan Dr. Nora. Hello, siapa di sana? Hello. Ya, silakan. Saya Salma Ahmad dari Shah Alam. Silakan. Saya telah menepuh 9 tahun tapi saya tak pernah ambil HRT. Saya pergi periksa ke universiti hospital tiap-tiap 6 bulan sekali. Saya buat pap smear, apa ni, mammogram, kencing manis, apa semua-semua tak adalah. Semua. Kemudian satu doktor tu kata, apabila saya buat pap smear, doktor cakap boleh ambil HRT. Tapi apabila saya pergi lagi sekali, dia kata HRT tak boleh ambil, nanti kena cancer. Itu yang saya nak tahu, macam mana tu. Alhamdulillah, Puan Salma pergi jumpa doktor 6 bulan sekali. Dia 6 bulan sekali. Kenapa? Untuk apa? Tak ada. Dulu biasa jatuh. Jadi dia hantar pergi pedik pasal suami tu pesara kan. Ya. Jadi dia hantarlah semua tu. Jadi sekarang apa-apa penyakit tak adalah? Tak adalah. Hanya dah 9 tahun ya? Ya. Yang sebenarnya... Terima kasih ya Puan. Yang sebenarnya tak semua wanita perlu mengambil terapi penggantian hormon. Dia tengok keadaan dia sama ada dia ada simptom atau tidak. Ataupun terapi penggantian hormon tu diambil untuk tujuan apa? Mencegah penyakit atau tidak ya. Kalau dah 9 tahun dah menopause, makna dah berbagai perubahan dah boleh berlaku. Seperti macam simptom-simptom tu dah tak ada lagi lah. Sebab simptom ni kalau kita tak ambil hormon pun dalam 2-3 tahun tu dia akan hilang begitu. Tapi lain-lain masalah akan berlaku juga. Kemungkinan darah tinggi, sakit jantung, osteoporosis, nyanyuk. Ini proses ni kita tak boleh lari. Ya. Kalau untuk nak mengambil hormon dah 9 tahun menopause, saya rasa bukan tidak boleh. Kemungkinan tu ada, tapi untuk apa? Sebab setakat untuk nak menghindarkan masalah kata osteoporosis, mungkin puan boleh ambil terapi lain. Tapi macam kata puan tadi, dia setiap 6 bulan sekali pergi jumpa doktor untuk ortopedik. Tak ada sebab dia pesara dan dulu disyaki mempunyai sakit jantung. Sekarang tidak ya. Jadi tapi terapi pengantian hormon yang doktor beri kata yang menyebabkan kanser itu adalah satu kenyataan yang saya nak ubah sikit ya. Dia tidak menyebabkan kanser. Dia ada kaitan dengan kenaikan risiko kanser. Tapi kenaikan risiko kanser yang kita heboh-hebohkan sini adalah payudara. Okey, dan risikonya adalah kecil, kurang daripada kalau kita ambil untuk 5 tahun pun 7 per 1000 wanita. Ini antara kajian yang terkini ya. Kalau kita nak bandingkan. Again, kita kena look kita ni profile lah, adakah kita gemuk ke, merokok ke, minum arak ke, banyak makan daging ke. Jadi kalau kita wanita Malaysia yang hidup cara hidup lain daripada wanita Amerika ataupun wanita Eropah, jadi yang risikonya adalah berbeza ataupun mungkin kecil dibandingkan dengan wanita di Amerika atau Eropah ya. Nampaknya kita ada seorang lagi ingin bertanya. Silakan, hello, siapa sana? Saya Salwa Abu Bakar. Salwa Abu Bakar ya, silakan. Saya nak tanya Dr. Nora Shikin. Umur saya 42 tapi simptom saya doktor cakap semua dah saya ada. Insomnia saya dan saya sakit kaki. Berat badan saya 100 pounds, tinggi 5 kaki 4 inci. Tapi saya belum menopause.
Tapi semua simptom yang doktor cakap, saya dah mengalaminya. Saya pergi X-ray, doktor kaki sakit kaki, MRI scan. Diorang cakap, tak ada apa-apa. Nothing wrong with you. Say, you perfectly healthy. Nothing is wrong with you. So they say it's a psychology effect. Yeah. You know? So that's... Mungkin puan ingin mengetahui sama ada sudah tiba masa untuk mengambil hormon ke begitu? Ya. Adakah saya perlu mengambil hormon untuk hilangkan semua simptom yang doktor cakap tadi? Puan dah berumah tangga ke belum? Dah ada anak ke belum? Saya sudah ada anak. Okey. Terima kasih Puan Salma. Puan Salma. Yang sebenarnya, yang simptom-simptom kita berlaku banyak, yang dia mengalami insomnia. Seperti insomnia tu, tak semesti insomnia itu disebabkan menopause atau hormon berkurangan. Umur baru 42. Kadang stres ke konflik rumah tangga ke, ataupun masalah lain-lain boleh menimbulkan masalah insomnia. Tapi seperti saya terangkan, kalau kata seorang wanita tu belum menopause, kalau dia mengalami simptom-simptom, dia boleh mengambil terapi pengganti hormon. Tapi untuk Puan Salma ini 42 tahun dah berumah tangga, masih ada anak, kalau dia rasa satu-satunya cara untuk nak menghindarkan masalah yang mungkin juga berkaitan dengan kerana perubahan hormon dalam badan dia, dia boleh mengambil pil perancang keluarga. Di sini bukan untuk mencegah kehamilan. The effect ialah dia juga dapat mengimbangkan hormon wanita yang muda, yang belum menopause. Jadi dia kira selain daripada mencegah kehamilan, dia juga dapat mengimbangkan hormon. Dia juga dapat mengatasi masalah hormon tidak seimbang. Dan secara tidak langsung juga dapat mencegahkan osteoporosis. Jadi pengambilan pil perancang keluarga juga boleh menyeimbangkan hormon pada wanita yang belum menopause. Kalau dia belum menopause, sebab kalau dia makan pil terapi pengatasi hormon, dia tidak dapat mencegah kehamilan. Dia mungkin hamil. Jadi ini kita perlu mengimbangkan. Dan setiap seseorang tu kalau ada masalah, dia perlu doktor dah berbincang yang mana terapi yang sesuai untuk dia. Okey, kita terima lagi ramai doktor yang bertanya ni. Siapa di sana? Hello? Hello? Ya, silakan. This is Anita here. Yeah, hello Anita. Can I speak to doctor please? Yeah, please. Boleh Anita. I'm taking Primarine and Provera at the moment. Hello? Berapa umur Anita? Sorry? How old are you? 55. I'm taking Primarine and Provera. How many years? I've been taking it for 2 years. Then I stopped for 1 year. Because actually the reason why I stopped was because of this bad publicity in the press. I got so scared. Yes. So actually before I was taking it, I had all these kneecap pains and I had insomnia. I couldn't go to sleep and all this nonsense, you know. Yes. So I went to the doctor. Then he prescribed me Primarine and all this. And I must admit that I slept really well. I slept really well. All the kneecap pains and all that disappeared and all that, and I was feeling very well. And then the bad publicity in the press gave me a scare. You know, all this breast cancer and and that. So I stopped. After 2 years, I stopped. Then after about 8 months later, this kneecap pains came back. So I said, okay, I decided such an extent that I couldn't take it anymore. Then I went back to the hospital. Then the doctor said, okay, if you like to continue, you can continue. Yeah. So now I'm taking it for the past 3 months, and the pain has gone away. Yes. But the problem now is, I'm still reading about the bad publicity in the press, and the thing is the Primarine packet, there's a sticker, you know, saying poison. So that is a bit depressing also. The sticker poison. Yeah. And then another thing is, I read in the papers that there's another product. Puan Anita, kita ada 2 minit lagi. Mungkin Puan Anita boleh mendengarkan jawapan daripada Dr. Nora. Tadi keraguan Puan Anita tentang report laporan dan juga poison tu atau ada racun di label tu. Bukan obat tu mengandungi racun. Okay? Hanya obat ni kalau kita makan dos dia, kalau tidak dia ambil dengan dos yang dinasihatkan, mungkin ini menyebabkan masalah. Okay? Itu yang tanda poison, just precaution lah. Yang seperti yang dia mengalami ialah confusion kerana report publicity. Again, report yang dikeluarkan ini tidak memberi
imbangan, a balanced opinion. Yeah. Yang ni kalau kita lihat pun Dr. Mahathir also had a very bad report kat OIC last week. Yeah. Ini sebabkan pihak-pihak tertentu dia ambil abstrak yang dia rasa boleh sensationalize, yang boleh mengembang-ngeburkan isu. Yeah. Tapi kalau kita read the whole context, the whole issue, kalau kita fahami sebenarnya aspeknya, yang sebenarnya banyak kebaikan dibandingkan risiko. Hanya kita kena seorang wanita kena ketahui jika dia ambil terapi pengaitan hormon, dia akan dapat kebaikannya dan kemungkinan risiko tu ada. Okay, tapi individual, pada seorang individu mungkin risiko yang ada tu lebih kecil dibandingkan dengan risiko yang dikatakan. Dan dari segi jangka masa panjang juga, as long as selagi dia rasa dia sihat mengambil terapi pengaitan hormon dan dia tahu dan kemungkinan kalau tak ambil pun ada problem. Kalau ambil risiko kecil ini dan dia datang buat rawatan tiap-tiap tahun, dan ini adalah keputusan dia untuk nak mengambil terapi pengaturan hormon ataupun tidak, atau mengambil terapi pengaturan hormon seberapa lama yang dia rasa sihat. Jadi jangka masa pengambilan tu terpulang kepada wanita itu sendiri. Kalau untuk nak ambil untuk kata untuk simptom saja, mungkin 2 tahun, 5 tahun, okey. Untuk untuk menjaga kesihatan, jaga well-being, untuk meningkatkan kualiti hidup, untuk menghindarkan osteoporosis, kita boleh ambil ambil terapi pengaturan hormon berterusan. Tetapi rawatan ataupun berjumpa dengan doktor tiap-tiap tahun untuk menjalani pemeriksaan. Bagi mereka yang telah membuang rahim, boleh juga mengambil pengantian hormon ni? Boleh. Right. Hanya mereka tidak perlu progesterone. Estrogen sahaja boleh diambil, dan ini menyebabkan lagi rendah risiko kanser payudara. Dibandingkan dengan terapi yang berkombinasi. Terima kasih Dr. Nora kerana sudi bersama wanita hari ini, dan semoga perbincangan tadi dapat memberi penjelasan dan mengurangkan sedikit keraguan mengenai terapi penggantian hormon. Ya, kita rehat dulu dan bersama Nirmala selepas ini. Wanita hari ini.